Halo teman-teman, jumpa lagi di Ulasan Gini. Hari ini kita bermain game Monster Drive ya teman-teman. Nah, aku akan mengumpulkan monster-monster di sini yang berupa kartu ya teman-teman. Nah, kita akan mulai saja. Wah, pertama kita harus ambil dulu uangnya ya guys. Oke, sudah kita kumpulkan. Sekarang kita akan beli monster yang kita ambil ya teman-teman. Oh, ini dia. Rupanya kita punya huluk ya guys. Oke, kita bisa juga kumpulkan si Freddy ya namanya ya teman-teman. Oke, aku sudah punya huluk emas. Wah, kalau begitu sekarang kita akan melawan si profesor jahat itu. Waduh, dia mengeluarkan kartu apa saja. Waduh, kalau gitu kita juga keluarkan kartu kita dong. Oke, kita keluarkan si Frankie dan juga si huluk emas. Dan sekarang kita langsung fight. Kira-kira siapa yang menang? Waduh, rupanya aku yang menang ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang aku akan kumpulkan dulu uangku ya guys. Oke, untuk beli kartu-kartu monster ini. Nah, aku akan beli dulu si siluman kerbau ya guys. Oke, aku sudah dapatkan. Dan kali ini aku juga beli si skeleton. Wah, aku sudah dapatkan skeleton. Dan juga ini fire lion ya guys. Waduh, monster yang aku koleksi ini keren-keren semua ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan keluarkan dulu kartu kita. Wah, kartu mereka apa saja ya. Mereka juga punya kartu apa saja ini? Monster warna ungu, monster warna hijau. Kalau begitu gimana kalau kita keluarkan juga monster kita? Aduh, monster kita ini kuat-kuat semua teman-teman. Lihat saja kekuatannya hebat-hebat semua. Nah, semua monster sudah aku letakkan dan kita fight. Kira-kira siapa yang menang ya guys? Oke, kita lihat. Waduh, kita menang tuh teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita kumpulkan lagi monster yang hebat-hebat ya teman-teman. Nah, aku sudah punya Normie di sini. Ini monster yang warna ungu ya, teman-teman. Wah, dia sudah ngekor nih di belakangku. Dan juga ada si siluman kerbau. Wah, keren sekali, teman-teman. Dan sini Pinky Winky. Wah, ini adalah siluman apa ini? Sepertinya ini adalah monster ini beruang, teman-teman. Oke, aku sudah kumpulkan monster beruang, monster kerbau, dan juga si lion ya, guys. Kira-kira si profesor mengeluarkan kartu apa? Wah, dia juga punya monster kerbau ya teman-teman. Gimana kalau kita lawan saja dengan monster kerbau? Nah, ini kekuatannya sama ya guys. Oke, yang lainnya aku juga keluarkan si monster warna ungu ini teman-teman. Dan juga si skeleton kita beri saja dengan si Pinky Winky. Baiklah, kita fight. Nah, apakah kita bisa menang teman-teman? Kita lihat. Waduh, monster kerbau tuh kalah teman-teman. Tapi dua lagi menang ya guys. Oke, kita lanjut. Baiklah, kita akan beli lagi monster yang baru ya guys. Nah, aku sudah punya monster kerbau di sini namanya Tauren ya teman-teman. Nah, langsung saja. Waduh, dia ngekor di belakangku. Aduh, aku kekurangan satu uang di sini. Ya, kelewatan ya guys. Nah, kita ambil si huluk. Wah. Nah, aku sudah dapatkan si huluk. Wow, kalau begitu kita berikutnya kita kumpulkan dulu si lion ya guys. Oh, aku sudah punya si lion juga dan monster Pinky Winky. Oke, aku sudah punya banyak monster di sini. Kita tinggal pilih ya guys, mau kartu mana yang kita keluarkan. Nah, ayo kita lihat dulu si profesor mengeluarkan kartu apa. Waduh, dia rupanya punya si Freddy ya teman-teman. Kekuatannya 150. Baiklah, kalau begitu kita lawan saja dengan si huluk. Ini pasti bisa menang ya guys. Oke, si skeleton kita berikan dengan si fire lion ya guys. Dan si yang warna ungu ini kita berikan dengan si Pinky Winky. Nah, ayo sekarang kita akan bertanding. Siapa yang kartunya paling kuat ya guys. Oke, wah, kita menang ya teman-teman. Nah, sekarang aku mendapatkan kartu si Freddy ya guys. Sudah terbuka nih. Oke, aku akan ambil. Oke teman-teman. Nah, aku akan lihat lagi. Di sini kita bakalan beli yang mana ya. Aku sepertinya lebih suka kartu skeleton ya teman-teman. Oke, aku ambil dulu. Nah, sekarang kita beli lagi kartu si monster kerbau ya teman-teman. Wih, dia turun dari langit teman-teman. Oke, sekarang si Teddy. Wah, si Teddy juga kita dapatkan. Dan berikutnya aku juga suka si Pinky Winky. Soalnya kekuatannya juga besar ya guys. Oke, sekarang kita keluarkan kartu-kartu kita. Kita lihat dulu kartunya si profesor ya teman-teman. Nah, dia punya kartu. Hah? Itu monster apa? Sepertinya itu adalah monster kerbau tapi yang emas ya guys. Nah, kita harus lawan dengan kekuatan yang lebih hebat. Aku coba dengan si Freddy ya teman-teman. Dan juga si siluman kerbau aku lawankan dengan si Pinky Winky. Ayo Pinky Winky. Dan ini juga lawan si monster kerbau. Oke, sekarang kita fight. Kira-kira menangkah? Oh, kita menang ya teman-teman. Baiklah, kali ini pertandingan kita semakin seru ya teman-teman. Wah, aku kumpulkan dulu uangku. Wah, kita dapat si Teddy teman-teman.
Dan sekarang aku mau pilih yang mana ya? Gimana kalau si monster kerbau? Wih, si Tauren ya guys. Oke, di sini ada Godzilla. Aku mau pilih deh. Nah, kita sudah dapatkan si Godzilla ya guys. Wih, keren banget nih, lihat. Wah, badannya besar ya teman-teman. Dan sekarang aku juga mau kumpulkan si Fire Lion. Nah, ayo. Sekarang kita akan bertanding melawan si Profesor. Kira-kira bakalan menang kah? Si Profesor punya kartu apa yang terbaru ya guys? Oke, aku akan lihat. Waduh, rupanya dia punya si... Siapa ini? Ada siluman kerbau. Dan kita tenang saja teman-teman. Kita punya si Golden Teddy. Wah, si Golden Teddy ini kita lawankan dengan si siapa itu teman-teman? Si Frankie. Oke, si Godzilla kita lawankan saja dengan si monster kerbau dan si Fire Lion dengan si monster ungu ya guys. Oke, kita fight. Yeay, kita bakalan menang kali ini. Wah, Godzilla aku kuat banget teman-teman. Oke guys, kita sepertinya bakalan mendapatkan si monster Hugi-Wugi ya guys. Tapi belum terbuka. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Oke teman-teman, kita bakalan kumpulkan lagi monster kesayangan kita. Nah, aku kali ini mau pilih yang mana ya? Pinky Winky saja deh. Oke, sekarang Pinky Winky-nya sudah ikut kita nih. Oh, sekarang aku ambil Teddy. Wih, kekuatan si Teddy itu 150 ya guys. Wah, sekarang Skeleton. Wih, Skeleton ini juga kuat ya guys. Maunya kita pakai Skeleton sekali-sekali. Oke, kita sudah sampai di rumahnya si Profesor. Nah, kartu kita bakalan kita keluarkan yang mana ya teman-teman? Kita lihat dulu nih kekuatannya si Profesor. Dia punya Skeleton emas. Keren banget ya guys. Oke, baiklah kalau gitu aku akan keluarkan si Freddy melawan si Skeleton emas. Dan Skeletonnya kita lawankan dengan siapa ya guys? Mungkin kita lawankan dengan si Fire Lion saja deh. Dan si Pinky Winky, ayo kamu harus melawan si monster kerbau. Oke, kita fight. Nah, bakal menang kah? Wih, kita menang ya teman-teman. Wah, keren banget. Nah, sekarang kartu Hugi-Wugi kita sudah dapat ya guys. Nah, kita ambil. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di level 8 ya teman-teman. Nah, aku akan kumpulkan si Teddy. Wah, aku mau si Teddy teman-teman. Kartu Teddy. Yeay, kita sudah dapatkan si Teddy ya guys. Nah, dia ikut di belakang kita nih. Aku mau juga si Pinky Winky. Wow, ini adalah monster-monster keren ya guys. Oke, sekarang kita ambil Huluk. Nah, kita sudah dapatkan si Huluk ya guys. Wih, si Huluk bersama kita. Dan tenang saja, kalau si Huluk itu pasti keren banget teman-teman. Oh, di depan sana ada si Hongki Wongki. Itu bukannya si siapa ya teman-teman? Oke. Kita akan melawan si Profesor. Nah, aku kali ini akan pakai si Hugi-Wugi ya guys. Wah, kenapa namanya jadi Hongki Wongki? Lucu banget ya teman-teman. Ya, kita lawan saja dengan si Fire Lion dia ya guys. Oke, Fire Lionku akan melawan Skeleton. Dan si Hulukku, wah kekuatannya paling besar ini teman-teman, 220. Baiklah, kita akan fight. Kira-kira siapa yang menang ya guys? Oh, lihat, si Hugi-Wugi berhasil mengalahkan si Fire Lion dia ya guys. Oke, kita next. Nah, kali ini aku akan ambil dulu si Hugi-Wuginya ya guys. Tapi, di mana dia? Oke, kita ambil dulu si Skeleton dan si Freddy ya teman-teman. Ayo Skeleton, kita bakalan melawan kartunya si Profesor. Wow, mana ya? Kenapa tidak ada si Hugi-Wugi? Oke, kita ambil dulu. Ini si monsternya. Wah, ini dia si Hugi-Wugi ternyata di depan. Namanya si Hongki Wongki. Oke, kita sudah dapatkan si Hongki Wongki. Nah, kita akan lihat dulu kartu si Profesor. Apakah si Profesor punya si Hongki Wongki juga, teman-teman? Kita lihat. Wah, dia tidak punya. Nah, kita akan keluarkan kartu kita ya, guys. Oh, kartu Hongki Wongki akan melawan si Skeleton Emas. Dan juga si Freddy bakalan melawan si monster kerbau ya teman-teman. Dan Skeleton, aku akan keluarkan kamu. Kamu melawan si monster warna ungu. Oke, kita fight. Wow, kita menang kah? Ayo Hugi-Wugi. Yeay, Hugi-Wugi melawan Skeleton Emas. Dan dia menang ya teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan ambil lagi kartu. Dan kita bakalan mendapatkan kartu baru ya teman-teman. Nah, aku ambil dulu si Teddy. Kartu baruku ini kira-kira apa ya? Oke, kita akan coba lihat. Wow, kali ini aku dapat 2 Teddy ya teman-teman. Wah, keren banget ini. Aku mau Pinky Winky juga. Waduh, Pinky Winky-nya bakalan kerjasama dengan si Teddy. Wah, Teddy-ku sudah jadi yang emas ya guys. Wih, berarti aku sudah dapatkan. Nah, 2 Teddy emas ya teman-teman. Wow, baiklah. Kita lihat kekuatan si Teddy emas. Wah, kira-kira bakalan menang kah? Nah, dia cuma punya Teddy biasa ya teman-teman. Oke, Teddy emasku punya kekuatan hebat banget nih teman-teman. 225 ya guys. Oke, kita lawan dengan ini.
Nah, si Pinky Winky bakalan melawan si Lion ya, teman-teman. Oke. Okay. Ayo guys, kita akan bakalan melawan kartunya Profesor. Nah, apakah kita bakal menang? Kita lihat, teman-teman. Wih, kita menang ya, teman-teman. Yeay, dan kali ini aku mendapatkan kartu baru. Wah, ini kartu siapa ya? Si Frankie ya, guys. Oke, kartu Frankie sudah berada di depan, teman-teman. Nah, aku akan ambil kartu si Frankie. Waduh, rupanya uangnya nggak cukup, teman-teman. Harus 170 ya, guys. Oke, kita ambil dulu si Teddy. Nah, aku sudah dapatkan si Teddy. Dan si ini monster kerbau ya, guys. Nah, si Frankie ada di depan. Nah, kali ini uang kita cukup. Tapi aku mau mengambil si Hongki Wongki ya, guys. Nah, kita ambil saja si Hugi Hugi, teman-teman. Oke, kita bakalan lawan lagi si kartunya Profesor. Wah, si Profesor keluarkan kartu apa ya? Rupanya dia punya lion, punya beruang, dan juga punya si monster kerbau. Oke, kita lawan saja dengan si Hugi Hugi ya, teman-teman. Si Teddy melawan si monster beruang. Dan satu lagi, kekuatannya sama ini kali ini. Baiklah, kita akan lawan. Kira-kira kita menang kah? Kita lihat ya, guys. Wow, siluman kerbau kita kalah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video Sang Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah!